Tak mat. Betul-betul lah hampir dengan siapa lagi. Hampir seorang je. Hampir seorang lah. Hampir tak percaya lah. Bukan. Bukan tak percaya. Ya, aku tahu hang boleh pergi. Tapi masalahnya hampir agensi siapa? Agensi ada rahsia. Bukan Adi Putra punya agensi ya? Bukan. Aku tak percaya orang nak pergi umrah pun. Tak apa, nanti tak percaya tak apa. Nanti aku kirimkan doa untuk orang. Bukan maksud aku macam tu. Hampir umrah tu kira betul dah tu. Tapi kalau aku tiba-tiba beritahu kat Ahmad, aku 10 hari aku pergi umrah juga. Kali tu bawah hang boleh kata dia ni memang galpat pisang betul nak pergi jahanam dengan aku. Mat, sampai sana Mat, aku sampai dengan unta. Dek, Mat, let's go. Jangan sekali aku buat nampak dekat hang ada pimpin gelosok pasiak pula kat Dubai. Satu macam hang bagi tahu aku 20 hari. 7 hari pergi umrah, naik skuter 2-3 kali, hang belah. Lepas tu hang pergi Dubai. Andu sana buat rancak. Pergi makan segala steak-steak pada tu duduk suruh aku mulut potong apa semua. Aku kata tadi. Itu. So, ben dia. Kata 20 hari. Bini kata 20 hari pergi. Di jalanan. Melingkuk. Tak apa, bini aku tahu aku pergi, kalau pergi umrah Mekah ni, dia kata tak apa, lama pun tak apa. Aduh. Kita tak takut bini lah. Apalah. Ang yang susah jumpa sekarang. Belum bapa dah takut. cantik sikit. Siapa kata kita takut? Ya. Kita sibuk saja. Pak Mat, bukan apa. Aku sekarang ni, ni macam malam ni, aku tak shoot hari ni sebab memang cuti, down day. Tapi aku buat kerja aku semua, pergi settle. Habis tu esok aku nak kena latu lah sampai pagi. Bila habis? Entahlah Mat. Wallahualam. Aku tak tahu bila nak habis. Kalau orang tanya dekat aku kelan tu, dia pumas tau. Aku tengok 3-4 hari ni IG yang story, nombor kereta. Teringin. Tapi yang jual motor anak jual motor. Aku nak jual motor aku. Tak dapat tanah ni motor lah. Tak mau. Aku nak ride dengan siapa? Ajak kawan tunggu turn setahun tu. Yelah, motor single seat. Yang imbang yang kena jual. Takkan nak duduk tang tayar pula. Yelah, tak, tapi motor aku tu boleh je nak busi belakang. Cuma panas jubok je lah sikit. Ubah dah lah ni. Oi, motor habis jual. Aku memang nak jual motor tu. Tapi sekarang ni tak ada buyer pun nak beli. Tapi boleh lah kalau hang main motor buat apa? Duduk sidai kat rumah je kan? Buat sendal pintu. Cakap kat orang. Aku nak tukar lah Mat. Kalau ada pun duit aku nak beli motor tu lah yang kita tengok dulu tu. RG tu. Aku pun sama lah. Tolong jual motor aku Mat. Kita ambil sama-sama. Zain bangkang sebenarnya. Nampak lah. Aku tak ride pun janji kau ada. Hang ada, aku kena ada. Dia lah tu betul. Siapa yang start hilang dulu? Aku ke hang? Cakap tu betul eh. Hang busy shooting filem. Hang kan lama setahun nak buat filem hang. Yeah. Hang kaya. Gila babi bayar mal. Lepas ni tak ada dah filem setahun. Tak ada dah. Tak ada. Setahun gila. Oi, tak meletup dekat filem ni aku tak tahulah. Original gangster, satu tahun bikin tu. Original sangat ni Mat. Ni bukan original spicy ke apa, tak ada ni Mat. Mau korang-korang 100 juta, tak dapat 100 juta. Aku yang tubuk pintu wayang tu. Aduh. Ni hang esok syuting? Syuting.
Oh, tapi syuting balik awal kan, Han? Dia awal tu balik siap lah, Mat. Tapi kalau kita fikir kan, dia punya timing yo 7, 8 start lah. Paling lambat habis pukul 4 lah, pukul 4. Sama je, cuma start awal lah. Macam aku pun set aku start awal. Set aku 8.30, 8 dah set. Lepas tu? Sampai ketua dah tak habis. Alhamdulillah sekarang ni dah bergelar businessman, dah jadi jual aiskrim, jual vape, macam-macam. Jadi businessman jangan pula hang buat keputusan hang nak berhenti berlakon pula. Aku nak berhenti dah, Mat, buat drama. Puki, Mat. Apa tu? Ada tak apa? Tak ada apa? Tak ada apa? Okey lah, okey. Aku janji. Aku lepas ni aku tak membuat drama dah. Aku nak rehat buat drama lah. Tak apalah, rehat lah. Biar je aku buat. Hang buat lah, Mat. Hang kan bibit lagi. Hang kan tak sedar diri. Yalah, kan semua-semua nak pergi filem kan. Siapa nak main drama? Aku je nak main drama. Aku buat bagi budak-budak baru tu yang rambut. Rambut. Tak apa. Tak tahu pula. Kan budak-budak baru ni semua lebih pada penampilan je. Penampilan. Penampilan kan. Budak-budak baru. Alah, penampilan. Dia ikut peredaran zaman lah, Mak. Itu style lah. Engkau style. Engkau pakai rantai puki ayam. Rantai macam lah anak macam tu. Kau cakap style. Kita kena terima lah, Mat. Yelah, yelah, biarlah dia orang. Tapi bagilah dia orang berlakon, kesian. Nanti tak ada job pula. Yalah. Jentih nak tunggu biar jujur je, Mat, baru nak keluar. Apa dia? Aku ingat aku dah insaf dah tau, tapi tak insaf lagi rupanya. Ah, itulah dah Mak, aku nak pergi umrah ni. Janganlah cakap-cakap je ni. Mak niat umrah. Niat umrah. Lawa itu sombong kadin. Itu bukan. Allah. Astaghfirullahalazim. Nanti Mak aku pilu. Nanti birthday yang tahun depan kita pergi berdua lah. Jam. Boleh, Mat? Ha? Yalah, yalah. Aku betul aku terasa juga nak pergi umrah tu. Tapi aku tu lah semayang pun jahanam, Mat. Apa, Mat? Aku betul aku teringin juga macam nak pergi lah rasa umrah, tapi dah dulu, aku sebelum tu kan aku pernah rasa aku nak pergi umrah masa tu. Aku dah plan dah. Tiba-tiba PKP masa tu. Oh yelah, macam aku. PKP. Lepas tu dia dah macam tu lah, Tuhan tak bagi aku pergi lagi lah kot kan. Dia kata, ni musibat. Pergi semayang dulu. Puasa bagi penuh dulu. Kan. So aku rasa mungkin tak sampai lagi time tu. Tapi soon lah kan. Tapi ya, aku nak beritahu orang dalam ni lah. Oi, lupa kita kan video call lah. Ada orang dalam ni. Aku nak beritahu. Biasa je. Aku nak beritahu korang. Nampak je Mamu ni macam ni tau. Tapi dia puasa tak tinggal tu. Bagus dia. Bagus tu. Gila nak siapa. Alright. Apa? Nanti dah keluar kereta baru, boleh lah kita swap tukar tu. Nak rasa. Han, kereta banyak, Mat. Nak buat apa lagi, Mat? Tapi kita ada kereta laju. Oh, Mat, kereta tu, Mat. Dia start ni. Baru Penang. Arya, Penang. Arya, jenak. Anak hantu. Bila lah, lagak. Bendera Penang. Itulah, tapi itulah, Mat.
tengoklah kalau ada rezeki lah. Aku insyaAllah kalau ada rezeki nak lah juga. Rasa dah, dah tua-tua, dia umur 50 pun nak pakai T5, orang kata gila. Apa lah 50? Sekarang umur berapa? Aku ingat kalau aku tak kenal, aku ingat umur dah 32. Rambut 29. Tak apa, janji main cik lawa. Main cik 23. Yo, main cik lawa. Eh, Mat, aku itu hari aku ada pergi casting filem, Mat. Hari oh filem. Wow! Filem. Ah, film. Gila, tak ada budak drama dah. Habislah bagi rambut ketiau tu semua timai. Assalamualaikum. Awak kenapa? Awak kenapa? Mat. Janganlah, Mat. Nanti tak nak siapa dah nak buat drama, Mat. Walah, aku ingat aku nak lawan tu lah. Nak lawan G tu. G. Boleh Zivo aku nak lawan lah. Kita mesti aim big lah. Kita cari yang mana big lah. Kita mesti beat dia. Yalah, Mat. Tapi tak apalah. Kalau yang nak berlakon ni cerita apa? Cerita apa? Cerita Lahat Datu, Mat. Baik. Oh, aku pernah dengar cerita tu. Ya. Siapa buat cerita tu kan? Komando 69, Mat. Yes, Vet 69. Yeah, itu yang saya tengah gym sekarang ni. Nama aku nek juga tu. Mari ya. Tapi aku jadi lanunan macam biasalah. Tak apa. Aku tak boleh kepada kerajaan. Aku ni yang menentang kerajaan lah namanya cerita tu. Cerita. Ya, betul. Okay, aku jahat. Aku ni geng-geng ni lah pelak tu. Orang Filipin. Oh, jenis aku nak cakap Filipin. Tapi muka Filipin. Jericho Rosales ambil jadi jahat lah, kan? Tak. Aku mesti jadi baik. Mana ambil jadi jahat. Okey lah, Mat. Okey, boleh. Tapi cerita tu bukan nak shoot ujung tahun ni ke? Tak salah aku. Dia punya perancangan bulan November kot. November. Haa, kan betul ya. Sebab aku tahu stuntman dia pakai budak-budak stand dia tu aku kenal. Ada budak-budak yang memang asal Lahat Datu pun ada. Mamu line sikit, aku titumbuk teka apa. Aku punya line paling main sekarang tu, line time tau. Aku sebenarnya aku teringin lah kalau aku dapat cerita, dia tanya aku apa lagi nak buat cerita. Aku nak buat cerita yang betul-betul macam askar upahan tau tak, missionary tu. Itu aku punya dream lah, macam tapi askar upahan, expendable, extraction. Tapi itu memang genre hang lah, Mat. Hang kan character actor. Aku suka jenis macam tu. Hang bukannya sembrono yang berlakon. Itulah. Tama tak sembang kan, Mat? Ya. Dulu rajin gak call aku. Kadang-kadang aku macam, dia ni call lagi. Sekarang tak ada. Macam tu lah bila aku tak ada nanti. Sekarang kan, sekarang macam, manalah dia ni. Itu Tara duk ada. Boleh tekan telefon call. Bila aku dah tak ada, tak ada. Dah sangat kawan aku ni. Nak tunggu aku mati baru lah. Baru nak cari. Tak apalah, kan kita dah janji kalau kau mati, aku mati ke. Aku mesti depan je lima pegang depan je lima. Kalau tak aku bangun, aku cari nak orang siapa pegang belah depan. Aku yang pegang kepala hang, bawa masuk dalam tu. Tapi aku rasa ada orang ajak sikit yang tolak kepala aku macam tu sikit. Takkanlah. Mungkin aku potong sikit lah janggut, simpan. Ha, ingat cerita apa, Narnia tu dia potong jambang dulu lah, dia letak dalam. Dia mati terhina. Mak, kena masuk flavor bau memang. Sur, Mak, yang ni. Tak ada. Jadi,
Kau akan tahu aku tak rajin membeli. Bagi je lah. Nantilah aku hantar dekat hang. Aku baru dapat hari ni. Ah, okey, okey. Ni lah sampai habis dah bateri TV ni. Boleh buat main game lah. Oh, ada lah. Boleh. Hang boleh charge dia. Oh, boleh charge. Tak nampak? Aku cabut belakang ni. Aku buat TV. Oh, ya. Kita kan main game. Oh, ya. Yeah, betul. Yang ni pula habis bateri dah. Buka-buka dah habis bateri pula dah. Dia pun lupa tutup lah tu. Eh, dia pun tanya flavor apa best. Aku yang aku hisap semua lah. Semua sedap. Semua rasa. Kalau dia kata root beer tu rasalah root beer. Kalau dia kata durian, rasa durian dia. Hmm, betul. Tapi Mat, aku kena rasa flavor ni Mat. Yang ni. Yang ni sedap Mat. Ni yang flash ni. Yang ni memang sedap Mat. Itu apa? Flavor dia? Strawberry lemonade. Memang sur. Hmm. Strawberry lemonade. Aku try masa malam aku photoshoot kan. Oh, aku cakap babi tu. Depa ni kalau cakap memang betul keluar flavor tu ah. Dahlah strawberry lemonade lah tu. Kau photoshoot apa? Ni eh. Ah, tak pergi tu. KL Fashion Week tu. Muka aku fashion. Yang ni suruh Mat. Memang suruh ni. Nanti aku airing kat Ang. Haa, ah, okey. Tapi aku tak airing kat Ang TV lah. Hampir letak balik tempat tu je lah. Ugi. Ugi. Ugi lah hantar kat Ang TV. Yang tak buat apa pun. Baik aku hantar kat Ang flavor sudah. Ang susun dalam tu balik. Haa, ah, tak apa. Flavor tu letak je dalam plastik. Bungkus saya bagi aku. Haa, ah, nanti aku suruh budak-budak airing. Ada ni. Mereka tengah tengok Ang ni. Oh, ya. Yeah. Cakap dengan dia orang, aku pun nak pakai ke kereta baru. Boleh tu cik. Oh, dulu cik pergi belak M. Apa tu? Apa tu? Apa? Apa tu? Nanti aku risikkan eh. Mak! Ah, ni lagi satu Mak. Austin Martin Mak. Apa tu? Yang ni elok Mat. Yang ni flavor apa? Oh, flavor dia kurang ajak sikit Mat. Apa? Mother's milk. Susu mak Mat. Ini susu mak Mat. Oh, itu boleh mengambil kenangan tu. Kalau anak kata ni aku nak tengok aku sampai kindergarten balik tak ni? Waduh. Kindergarten eh? A, B, C, D, E, F, G kita tahu. Okay. Ya Mat. Rasa nak bantai busuk peluk. Bila kena-kena ni rasa macam nak. Aduh. Pasal susu tu Mat. Memang susu Mat ni. Tapi benda ni sayang kan, benda ni cantik. Lepas tu flavor dia habis, buang sayang tu. Dia, yang ni dia bagi aku. Ha? Dia tak boleh refill ke? Mat, yang ni Mat, insyaAllah Mat lagi sebulan akan masuk 7-Eleven dengan ni tau Mat? Tak, iyalah. Maksud aku dia punya ni terlalu cantik kan. Macam kaca lah, ada LED yang. Cuma ni kan. Lepas tu dia dah habis flavor. Berapa bar lagi flavor hang tu? Macam banyak lagi. Ui, penuh lagi. Yang ni baru buka ni. Sini. Oh. Tapi yang pasal new line up ni. Yang ni Mother's Milk ni memang sur. Mother's Milk ni kalau siapa yang suka dulu vape-vape lama punya flavor kan banyak milk-milk kan. Hmm. Ini dia kembalikan nostalgia tu lah. Bukan susu tetek mak tu. Susu tetek mak tu. Bodoh lah. Tapi popsicle ni
suruh mak, Pok Sigal ni suruh. Manis ya? Eh, benda ni isap manis-manis ni boleh kena kencing manis ke? Mak, dia bukan bubuk gula lah ni mak. Kau ada bubuk gula dalam ni, angit lah gila. Oh. Ini nak isap. Namanya gula. Orang panggil gula yang gantian tu. Dia macam stevia lah. Oh, stevia. Oh, dia tak memudaratkan lah. Tak ada ke yang apa tu soda? Amboi. Baru beli tiket nak pergi umrah. Cerita Nah, nak pakai stevia, pakailah batu sauda pula. Masalahnya, I'm beli tiket je tau lah ni. Kita pasal sauda. Tak ada ke flavor kayu sugi ke? Ya, aku telefon. Zack, ini orang demo tanya ada flavor kurma tak? Kurma. Ya, itu sedap. Kurma ais. Kurma ais kan? Banyak minum air lah ni. Air botol lah. Air Avian mana? Dah lah. Dalam botol? Oh, tak lah. Mat, sama lah Mat. Aku pun simpan dalam botol Mat. Haa kan, kau dengan aku sekarang pakai stokin dalam rumah? Ya. Stokin. Haa. Kau kutuk aku lagi baru lah. Kau kutuk. Haa, satu-satu kau hidap penyakit tu. Yalah Mat, dah tua-tua ni kan. Kaki cepat merekah lah. Bukan, sejuk. Tangkap tulang. Itulah orang cakap lain kali jangan kutuk aku. Ya, mana dah kutuk dah sekarang. Yalah, mak aku rasa berhang lah mak jadi ambassador flavor daripada ada vampire. Banyak lagi tu ada. Habis dia... Apa? Apa, mak? Apa tu? Tapi hang kena ni. Tak apa mat, nanti kita seti jari ya mat. Kita dua. Dua biji. Bunyi. Dua biji. Tadi satu dia pa. Dia kalau dua dia pa. InsyaAllah kalau ada rezeki mat, kita buat bagi jari. Betul ya? Boleh. Ah, main racing. Macam mana racing? Ya. Apa ni? Tak ada muka apa ni Muhammad ni Merasyid Zizali. Nama hang ni apa? Hang nak cakap apa? Penat lah bang. Hang nak tanya apa ni tadi? Panggil Zizan. Aku tepuk lagi budak ni pi umrah terus lagi kan. Naik aku. Mana si Zizan mana? Dia ada ke? Dia tak tengok pun. Tak ada, dia busy. Dia pun ada patah sekarang, Mat. Oh. Main tau, pergi Sydney tau. Ya. BLV parking tepi tau. Ya. Just chilling by beach. Sekarang. Tengok macam kita ni, Mat. Pakai baju pun buat sendiri ya, Mat. Nak hidup, Mat. Enggak tahu kita kena be genuine lah. Berapa habis, Mat? Nak kena be umrah berapa tu? 20 hari tu? Adalah. Apa cerita? Saya tahu dah dia ni. Aku dah tahu dah ni. Apa dia ada di sebalik tu? Apa sebalik dia? Apa ni? Ada yang senyum kata yang aku lah. Aku kan tengok komen lah, babi. Okey, Mat. Cerita yang tengah berlaku ni cerita apa, Mat? Cerita surat dari Tuhan. Hah? Surat dari Tuhan? Surat dari Tuhan. Aduh, yang script writer pun boleh tahan. Yang buat cerita ni boleh. Ya, dia bagi surat, kalau dia kata SMS dia tu kan. Tak SMS, WhatsApp dari Tuhan. Jawablah. Kau jawab.
surat dari Tuhan, bhai. Surat dari Tuhan tu. Silap-silap sekiranya kita tu kena penampak dari Tuhan. Tapi bagus. Aku nak semua sempoi-sempoi ni untuk Astro ke apa? TV3. Oh, TV3. Tapi okey lah, ampun ni aku tengok pun bagus berlakon. Tapi hari tu orang kata nak cuti lama lepas dengan panjang tu. Lama ke aku cuti dekat 2 bulan lebih ke? Tu 2 bulan lah? Oh, lama tu. Nampak, han tak jumpa aku 2 bulan, Mak. Mak, aku dah settle tak jumpa orang, Mak. Elis tau tak jumpa orang. Aku sakit. Bodoh. Aku jumpa, tapi aku jumpa yang aku hang tu pun hang. Hang tu. Hilang. Sampai hang hang ketuk telefon hang. Tu apa pasal? Sat. Allah. Dah aku bukan, aku jumpa lah orang. Tapi aku jumpa pasal kerja je lah. Tu pun aku jumpa dekat-dekat je. Yang paling jauh pun aku pergi Big Empire je, Mat. Ya lah. Aku pergi Big Empire pucung. Lepas tu aku settle kerja aku balik. Mat rumah jaga anak aku, tidur. Emilia pun jarang-jarang jumpa, Mat. Wallahi. Cakap ke dia, pergi tanya ke dia. Siapa? Emilia? Emilia. Oh, aku kenal pun tak. Tak pernah buat jumpa aku pun. Tak bawa lagi eh? Tak. Kan tak nak share apa-apa. Tak nak share apa-apa. Tak nak apa. Apa pun tak nak. Dia tiba hilang. Yeah. Tiba-tiba nama Emilia. Yelah. Nanti aku bawa lah. Dulu rajin datang rumah aku. Makan lah. Buka puasa sekali lah. Apa lagi. Raya lah. Main bumecun lah. Main meriam lah. Lagi tak ada lah. Sampai Lombok tak ajak aku lagi si. Yeay, hello. Pergi Lombok. Oh, dia pergi Lombok tak ajak aku. Buki baru hari dia pergi Lombok. Kalau perempuan Mat dia terasa entah macam oh terasa lah dia tak bawa. Tapi aku tak, Mat. Oh, Mat best lah pergi Lombok baru tak ajak aku Tak ada bini aku yang nak pergi lah. Aku tak nak pergi pun. Awak dulu aku tak pergi dengan bini hang sekali. Abu mesej aku. Oh, dia pergi dah tak ajak kita. Celaka dia dia pergi tak ajak kita. Tapi aku mesej hang Mak. Aku pergi nombor. Alah. Ambil hati sebab aku dah nampak aku tengok story hang. Ambil hati. Aku tak ambil hati sebab aku tengok story yang. Lepas pada hang aku, lepas tu hang post tau kampus gambar apa? Berjemuk lah Anan. Hang post gambar saja, tengah berjemuk tu. Hang tayang main badan kat aku. Hang tengah ada berjemuk, badan berkilat. Rasa macam mana? Hang rasa aku nak rasa macam mana? Apa perasaan aku tengok? Tak kegeli ke depan aku dah kanan. Aku nak hitamkan lagi. Nak nampak. Nak rip sikit badan. Dah banyak Allah. Ni seram. Nak anak. Oh, seram. Apa yang lag? Aku lag ke? Aku tak time. Ya, sat. Apa lainnya? Ada. Okey. Okey, rezeki boleh lah. Itulah duduk tempat gym bertendang. Babi datang sini tengok. Mana dia bertendang? Line teruk, Mak. Aku tahu lah line, Mak. Aduh, babi. Apa nama? Imam mana, Imam?
Imam kat ofis tu. Oh, sibuk. Sibuk. Yang jumpa dia pergi salam. Nah, Imam. Aku toi ada ah, di simbang. Ha? Simbang saya pasal aku pula. Tak ada ah, pasal hari tu lah aku orang pi jalan-jalan tu. Oh, biasalah tu. Tapi Ami mesti tahu story lah kan. Tahu lah, tapi aku tak nak tanya hantar aku, tak nak tanya apa jadi. Dulu aku selalu tanya hang, tapi aku nak tanya apa segan lah. Diam lah. Yalah, aku pun malas cakap lah, buat tak tahu lah. Aku agak-agak je. Aku tahu member aku, dia mesti boleh settle kan ya. Boleh settle lah. Benda kecil je, no problem. Kecil. Lagi besar punya kes lah ni sudah ada lah ni orang tau. Macam-macam lah. Itu barang kecil lah. Hey, cekak lah lah. Very small. Very small. Ah, okay, Mat. Jadi lepas ni, lepas habis cerita ni, hampir umrah dulu. Pergi umrah, balik, racing. Lepas tu sambung lagi drama. Lepas tu sama ada tak tahu lah filem tu dia on. Tapi biasa lah orang filem kan. Filem ni kan on. Nanti lagi 2 minggu lah pun nak start kan. Tak tahu kan. Aku rasa sebab sebab filem dia banyak pre-pro kan. Dia nak ini, nak itu, nak ini. Ha, itu ambil masa sikit tu. Tu lah. Mat. Ha. Ha, pilih tidur. Aku esok pun nak kerja ni. Ya, aku pagi bangun. Pukul 5 orang mana. Okay. Okay, Mat. Mat, berdiri aku. Berdiri aku, ang. Okay lah. Bukan. Oh. Janji dia dapat. Oh. Bang pun tak apalah. Aku rindu kan. Yalah. Aku cuba nanti aku cakap dengan Pali lah. 30 bulan Oktober. Oh, Mat. Oktober? Aku ditumbuk muka hang. Ogos. Silap. 30 Ogos. Hadiah birthday hang nanti kita bagi sekali ya. Tak payah, Mat. Hadiah-hadiah. Barang hadiah-hadiah. Lama. Tahu aku lah. Main aku masak kau pizza ke. Eh, birthday aku kena pergi rumah kau. Habis tu kau nak masak untuk aku. Aku nak masak untuk kau. Mantan kau aku. Yelah, nantilah kita tengok hari apa yang aku ada free. Sebab birthday aku kan birthday anak aku juga. Aku nak lari. Oh, yelah, betul lah. Habis, hang punya planning tu 30 ke 31 ke 29 tu ambil tu aku boleh set kan. Oh, aku 31 tu aku free. Tak, free tu sebab memang aku dah lock untuk hang. Dah tiba-tiba kat aku pula lock untuk aku. Aku cakap 30, 31, 1, 2 memang aku dah lock untuk hangpa. 2 hari bulan sekarang ni aku dah tak boleh sebab aku kena pi Melaka sebab hello yogurt. Kalau begitu, hang bagi date aku cakap aku cuti. Ya. Yeah. Lah, hang bagi tahu dekat aku kan, shoot. So, aku macam, tak apalah. Tapi, abu ada je. Okey lah. Itu nanti aku jumpa lah. 30 ke 31 lah. Ha, boleh. Sebab 30 hari bulan, aku dengan Nabila buat birthday untuk Jebat. Tapi tak apalah kalau boleh, Mai. Hang dengan Nabila buat birthday untuk Jebat. Hang dengan Emilia tak ada buat birthday untuk Jebat. Itu malam. Okay, Ahmad. Happy tidur, Ahmad. Thank you, Mat. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.